Sekejap, saya nak. Okay, ini kita punya OneNote. Biasanya kita lepas kita register, dia akan ada section. First kali dia kena, dia kena buat buku dia tau. Kalau kita pergi home, jap. Klik kat sini. Ni section. Section ni dah siap dalam buku. Ni buku kita punya notebook. Kalau kita baru nak mula, kita boleh new, add new book kat bawah ni. Nampak ke? Okay, nak kecilkan sikit. Macam ni je. Jap. Saya tunjuk. Okay. Dia tak berapa nak nampak sangat sini. Okay. Dia konsep dia macam ni. Okay. Saya terangkan dia punya konsep dia dulu. Okay. OneNote. Bagi faham, bagi nampak kan. Okay. OneNote. Okay. Yang pertama dia ada notebook. Notebook ni kita punya nama buku kita lah. Okay, macam saya PDPC. Kita bagi nama PDPC 2020 mesyuarat kan kita. Kita boleh setting. Dia punya ni. Lepas itu dia ada section dia. Section ni kalau macam saya tunjuk contoh ya. Kalau saya nama buku tu saya buat PDPC 2021. Section ni saya akan bubuh kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 macam tu. Itu section saya. Okey, lepas itu dia akan masuk page. Okey, dekat page inilah saya punya topik. Macam kelas 1 contohnya topik 1 ni topik 1. Dia dekat sini. Ada lagi topik 2. Dia macam itu. Dia konsepnya macam tu. So, kalau kita klik dekat ujung ni. Okay, kat ujung ni. Ini saya punya buku notebook saya namanya PDPC 2021. Dekat sini saya punya section, saya punya kelas. Ini kelas, ini kelas, ini kelas, ini kelas. Okay, contohnya yang ini kelas. Dalam kelas ni saya punya page. Page ni, ya. PDPC 2021 tu dia dekat kita renamekan quick note tu ke? Boleh tambah baru. Oh, tambah baru maknanya dia akan duduk bawah quick note. Iya, dia akan duduk bawah quick note. Oh, pasal kita rename lah dia. Iya, betul tu. Okey, bila kita ke notebook tu, kita tambahlah notebook kita. Kita settinglah baru. Gitu. Okey. Saya punya sebab dah ada kan. Saya klik je situ. Adalah benarnya. Okay, boleh. Iaitu boleh faham ya. Dia macam kita punya, Allah SWT Muhammad, kita punya file, filing. Dalam file ada section dia tu. Kalau macam kita ada kelas, kita letaklah kelas kita sini. Dekat sini bolehlah banyak kita nak letak Allah SWT Muhammad, kita punya tajuk-tajuk yang kita ajar tu. Okay, contohnya saya buat satu section. Section ni saya untuk saya test je lah. Okay, katakan saya nak insert. Sekarang ni saya ada PowerPoint. Biasanya PowerPoint tu saya convert pada PDF dulu. Sebab nak insert PDF lagi mudah. Kalau saya nak insert PDF, contohnya kalau saya ada soalan ke apa ke, saya akan insert. Saya pergi sini dekat page ni. Saya akan insert. Saya akan ambil print out. Saya akan ambil print out kat sini. Okay, bila print out, contohnya, kalau macam ni buku teks. Saya ambil satu lah, yang 13 ni. Allah, tak synchronize ke apa ni? Sekejap saya punya ni sebab dia cloud, saya kena synchronize dulu. Saya punya bahan tu dekat cloud, jadi saya kena synchronize dulu. Okay, saya print out. Insert melalui print out. Lepas tu, contohnya saya ambil Theorem Pythagoras, topik dalam buku teks. Okay, dia akan download. Nampak? Dia akan insert. Ambil masa sikit. Okay. Dah ada dah. Saya punya PDF punya buku sini. Jadi, jadi saya dengan mudahnya, saya ngajar gini lah. Kalau saya ada pen tu, saya nak highlight je. Okay. Size dia berapa? 19 inci, 21 inci, 24 inci.
Okay. Okay. Kalau ada soal, kita ada soalan, contohnya nak bincangkan soalan assignment ke, soalan apa ke, insert je soalan yang PDF tu dalam ni. Masuk dalam. Masuk dalam ni, kita contoh-contoh je. Contoh, saya ada contoh soalan kan. Ah, lagi satu, lagi satu bagusnya, contoh eh. Saya kejuruteraan kan. Budak hantar lukisan. Ya. Saya semak je lukisan tu kat situ. Saya ajar lukisan kejuruteraan. Ah, nampak ni. Nampak ni. Saya contoh-contoh yang kopi tu je dekat soalan tu. Oh. Ah, itu yang pelik lah itu. Ah, pelik hari tu ya. Okey. Soalan tu saya insert, lepas tu saya contoh-contoh je pada soalan tu, nampak. Ah, ni budak hantar. Ni budak hantar lukisan. Jadi kita nak betul-betul kan, kita kabur lah kat sini. Ah, ni lukis ni dapur, tukar apa mana. Ah, betul dia lukis yang mana je. Kita capture. Insert lah. Kalau guna image tu, copy paste je. Ha, ni contoh kejuruteraan kan. Ha, kalau kita nak tunjuk kejuruteraan awam eh. Oh. Ha, inilah dia nya, budak-budak ni nanti besok kalau belajar kat sana dah ada lah. Dah berjaya masuk tu cikgu. Tak ada masalah, ni salah ni salah. Ha, ni macam ni kan. Ni tinggi sangat ni. Biasanya dari sini dia akan ukur sampai ke sini kan. 3.5 kan. Ha, senang kita nak tunjukkan mana salah dia. Ha, gitu kan. Okay, dah dapat ilmu baru hari ni. One note. Dekat atas ni dapat. Dekat atas ni kita boleh customize lagi pen kita yang kita nak tambah ni. Ha, kita boleh tukar-tukar warnanya. Nak warna apa? Warna pelangi pun ada ni ha. Ha, kita boleh set up atas ni. Dekat okay. Cikgu dia merah lah. Saya warna-warni je. Nampak ni ha. Kan? Merah je boring juga ha, nampak. Kata nak bezakan aliran pipe tu kan. Aliran pipe yang ada tu ha, kopi tu lah saya punya lukisannya. Okay. Kita boleh customize. Nak size besar kecil pun boleh juga nampak ni ha. Dia punya mata dia tu saya suka, sebab kita boleh customize dekat sini. Kita klik aje. Kalau ada setengah yang kita pakai Microsoft Whiteboard ada tu kadang-kadang okay. Dia punya ni sikit aja, ada satu pun tu kita kena klik lagi sekali, dua kali klik. Yang ini kita tap je. Senang. Ha, nak best lagi. Ha, oh, okey. Nak best lagi tak? Kalau nak best lagi, kita kena gunakan nak best lagi kena beli Microsoft Surface atau yang boleh touch screen punya monitor. Baru kita boleh gini. Baru boleh gini nampak ni. Ha ni ha. Dengan yang jari je. Okey. Kalau nak beli, jangan beli yang baru. Baru mahal. Beli yang second-second yang ada tu. Saya beli pun second hand je. Sebab kita bukan guna untuk yang hardcore punya. Kita guna untuk ngajar je. Saya guna ni untuk ngajar je. Betul-betul untuk ngajar je. Saya letak sini OneNote, kadang-kadang OneNote je lah yang banyak saya guna kat sini untuk tulis-tulis. Ataupun nanti kalau kita pergi meeting, kata kalau kita pergi meeting kan, kita boleh adjust. Okey, contoh mesyuarat. Kita boleh adakah mesyuarat bersama BPK? Kita boleh siap letak sekali. Mana saya punya mesyuarat? Kita punya nampak. Kita boleh tulis kita punya minit mesyuarat siap-siap. Nampak tu? Nampak tu. Mana saya punya mesyuarat dengan lembaga. Kita boleh siap garis semua, nampak tu. Tak payah lagi kita nak tulis kat bukit. Garis ni boleh setting. Mak garis. Boleh nak garis satu ke? Dia boleh, dia asalnya kosong. Contoh ni tak limat memanah lah. Saya insert gambar. Okey, katakan kita nak buat meeting. Ni tak ada garis kan? Kita view. Nampak ada ruler. Buat ni garis satu untuk kita buat meeting. Kalau saya matematik, ngajar petak. Gitu. Senang kan? Okay, kalau nak bagi belakang tu nampak cantik kita punya nota kan? Garis satu, peach color pun pula color kuning-kuning sikit macam tu. Okay. Maknanya kena beli Surface lah ni tak? Mana dia? Saya pun tak beli baru Surface ni. Saya beli second hand dalam 2000 dah. Settle.
RM2,000. Kalau baru, itu Surface berapa tu? Ini itu. Surface lama punya, Pro 5. Kalau baru, ini harganya. 7. Ha tu. Ada juga kalau ndak. Udah gelak. Ya, saya tengok. Punya, dia punya tinggi. Nampak tu ha. Tapi setinggi langit i7 1 tera ni pun tak mampu juga untuk kita buat live streaming apa semua, sebab dia dia nipis, memang cepat panas. Betul. Ha, ya tu oh, sebab dia kari dengan pen. Dia pen ni pun harganya lain, ada yang sekali, ada yang asing. Yang ini asing kot. Harga nampak tu ha. Pen saja RM349 nampak tu. Kalau kita beli second hand, tengok betul-betul kan, beli yang cari yang refurbished punya, cari yang siap ada pen, tanya dulu seller tu. Kalau saya ni, saya beli daripada orang. Saya beli dengan kebetulan saya tengok kat Mudah. Tengok Mudah, type je Surface, oh ada. Kat Perak pula tu. Rupanya area kat rumah saya, kampung ajar dia. Dulu dia belajar. Oh, kampung lah. Dia student. Rupanya anak kawan ni nak jual. Dia dah habis belajar doktor. Jadi dia cakap dah tak pakai dah, nak jual. Teman belilah. Sebab bukan senang nak dapat dari tangan orang ni. Dia beli ini ya, ini ya dia punya ni. Ada sampai 3,000 eh. Apa nak buat apa mahal-mahal, soalan saya kan. Betul. Racun. Saya ada jual juga kalau nak beli tu. Saya ambil daripada Aman juga, Cikgu Aman kan. Dia yang jualnya, saya kalau tanya saya secara peribadi, saya suggest beli second. Kita guna bukan untuk yang hardcore sangat kan. Kita dah ada laptop kita. Yang ini just untuk kita ngajar mudah. Sebab dia boleh gitu. Okay. Ada soalan ni. Sharing lah benda tu, sharing. InsyaAllah. Ya, mana saya tadi? Ni. Ini boleh masukkan juga video dalam dekat OneNote ni. Masuk video? Tak ada. Tak ada video. Oh, dia cuma dia lah macam satu lagi bagusnya bila ada OneNote ni, saya tunjuk satu contoh. Satu OneNote pula. Bagusnya kalau kita bersama dengan Surface, saya tunjuk bersama dengan Surface. Katakan yang saya selalu buat di dalam kelas. Sebab biasanya budak akan guna buku ni kan. Okey, katakan saya ada soalan kan. Saya ada soalan, saya akan ambil soalan tu. Okey, katakan satu soalan. Saya akan insert insert nampak ni picture from camera. Saya akan ambil terus tangkap gambar terus direct. Okey, nampak tu. Contohnya tu soalannya. Bagi fokus sikit. Allahuakbar. Tak clear. Okey, saya dah ambil gambar. Katakan saya nak ambil soalan itu je. Sekejap Okey, yang ni tadi salah, saya delete dulu. Okey, ini soalan tadi. Saya akan crop. Contoh je saya nak ambil. Okey. Insert. Nampak? Terus ada kat sini. Jadi saya cuma bincangkan je terus soalan ni. Tu saya buatlah. Sin theta sama dengan 0.5. Cos theta sama dengan punca kuasa 23 pun. Ya, saya. Cikgu tulis tadi sin theta semua ni, cikgu tulis pakai pen ke atau pakai jari cikgu? Pen. Pakai pen. Betul yang kita tadi cikgu tap tadi tu tekan yang neck tu kan? Itu pakai mouse boleh, pakai jari boleh, touchscreen. Okay. Dia macam ni ceritanya, keluar model sikit, kerja senang. Itulah ceritanya. Laju, cepat. Tak payah pening-pening. Okey, smart, work smart. Kalau saya keluar model sikit, tak apalah. Janji kerja saya senang. Masa tu susah kita nak cari. Berbanding RM1. Cerita dia.
Wah, boleh jadi duta produk ni. Okey, insyaAllah kita dah habis bab Allah Sayyid Muhammad, bab peralatan. Cuma kita tambah sikit lagi pasal bagaimana kita nak mirror daripada, katakan saya ada Surface, macam mana saya nak mirrorkan ke saya punya laptop? Atau kita ada handphone, macam mana kita nak mirrorkan? Macam yang ada sekarang ni, yang tuan-tuan dan perempuan tengok ni, saya yang ini saya mirrorkan, ini daripada Surface saya, saya mirrorkan ke Allah Sayyid Muhammad, ke saya punya desktop ni. Ya, Cikgu Hazalina, nak angkat tangan nak tanya ke? Ke tertekan? Nak tanya ke tertekan? Tertekan, Cikgu. Oh, sabar, sabar. Jangan tertekan sangat. Saya ajar yang simple-simple je. Okay, insyaAllah kita gunakan satu software namanya Let's View. Kita boleh mirrorkan. Dari handset kita pun boleh mirrorkan. Free sahaja. Free, pergi saja dekat website Let's View macam tu. Okay, yang ini kita install dekat kita punya desktop. Yang ni download dan install dekat kita punya. Boleh guna Windows, boleh Mac, boleh Android, boleh iOS, boleh TV pun boleh. Okay, boleh kita install dekat laptop kita atau desktop kita, kita install. Dekat kita punya Surface pun kita install. Macam saya, Abah tengah ngajur le. Maknanya bila kita install dekat ni, adalah Let's View kat sini ni. Kita mirrorkan menggunakan Let's View ini. Okay, itu satu cara. Tapi saya tak macam mana Surface ni, dia ada problem bila mirror tak boleh. Saya kena gunakan video capture card lah. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh, kita mirrorkan guna ni. Ini ada Let's View. Okay, dia interface ni akan macam ni. Yep. Tak keluar pula. Saya tunjuk yang ni, yang dekat komputer. Ha, gitu. Pak, kita boleh mirror. Computer mirroring. Kalau kita guna handphone, dengan handphone saja. Contoh, saya nak try kat sini, boleh ke pun. Dekat handphone pun kita kena install Let's View juga. Kita tengah cari. Boleh kena update Surface Pro. Start now. Nampak dia akan tulis start now. Okay. Nampak ini adalah, tertutup pula. Nampak ini adalah daripada handphone saya, nampak. Saya mirrorkan daripada handphone saya. Gitu. Jadi kalau kita nak ngajar tu, ada nak tunjuk dekat handphone ke, kat mana ke, bolehlah menggunakan ni. Play Store kita cari, kat sini pun kita kena install Let's View. Ni Let's View free wireless. So kita boleh connectkan daripada handphone ke kita punya desktop. Okay, ada soalan setakat ni? Macam ni kan, saya tadi cari cerita pasal Allah Sayyid Muhammad. Full screen. Saya cerita pasal yang OneNote tu, dekat handphone pun kita boleh synchronize. Nampak, kita boleh install OneNote. Nampak. Apa yang kita ajar tu akan ada juga dekat kita punya handphone ni. So dia synchronize. Nampak tak? Situ. Dekat handphone pun kita boleh synchronizekan OneNote tu. Macam best je Surface tu. Boleh dapat murah-murah ke? Boleh. Beli yang second. Tengok dekat S atau L itu. Ada yang murah-murah. Tapi kena tengok lah. Kena tengok dekat dia punya Allah Sayyid Muhammad. Dekat rating, dengan rating tu. Bagi ada rating. Jangan tak ada rating. Lepas tu kena message dulu seller tu. Tanya grade apa. Grade A. Dia ada grade A, B, C. Kena tanya dulu grade apa. Dapat grade C lah, jenuh bercalor balor gitu punya tu. Okay, boleh ya?
Senyap dah semua, penat ke macam mana? Ha, saya disconnect. Boleh. Oh, dah lemah je bunyinya ya. Ya, biasa dia dia ngadap ngadap komputer ni 2 jam je dah ni. Intel Gold Processor 8 GB RAM 128 SSD Intel HD Graphic 10 PC Display Resolution Battery Life Up. Cikgu Carol, Surface Go harga, eh? Harga dia 1900 boleh cikgu. 1000 harga je, harga je berapa? 1900. 19. Ini Go, mahal Surface Go. Oh, Go tak bagus juga eh. Second ya, second. Second. Go ni dia kecil sikit. Oh, Go kecil. Go ni dia size 10 inci. Kalau yang yang pro, yang pro macam saya punya ni 12 inci. Go ni sebab satu lagi dia Gold Processor, nampak tu Intel Intel Pentium Gold Processor. Okay, kalau nak cari, cari yang i5 ke, cari Microsoft Surface Pro 5 atau Pro 4, dia punya prosesornya i5. Cari yang itu. Biasanya harganya dalam 2000 macam tu je. Jangan ambil yang ini sebab prosesor dia tak cantik ni, Gold Processor ni. Okay, okay. Kita ambil yang biasa. Okay, boleh, InsyaAllah. Okay, ada soalan lain? Dah habis bab peralatan. Dia ada lagi satu alat, namanya Screen Beam Mini. Screen Beam Mini ni tujuan dia selalunya kalau kita bagi ceramah dalam dalam kelas ke apa, kita pakai wire, betul tak? Sambung kat kita punya laptop, betul? Kita pakai wire. Sekarang ni bila Windows 10, kita dah tak perlu pakai wire dah. Beli je Screen Beam Mini ni, dia boleh wireless. So kita boleh letak kat mana-mana laptop kita. Ini gunanya wireless. Dekat kita punya, kalau kita kat rumah ada smart TV kan, kalau kat rumah kita ada smart TV, dekat smart TV tu pun kita boleh wireless daripada kita punya laptop. Dia dah boleh dah, insyaAllah. Okay, habis bab peralatan. Okay, ada soalan buat peralatan ni sebelum saya masuk kepada perisian dan juga untuk streaming lah. Ada ke soalan? Ke laju saya ngajar ni? Laju sangat ke saya ngajar ni? Kabur lah kalau laju. Ke okey ke? Okey ya? Peralatan okey ya? Boleh buat green screen ya? Lepas ni? InsyaAllah boleh. Kita macam ni, dia kena mula dulu. Dia punya teknik, mula dulu dengan apa yang ada. Jangan kita terus nak buat nak buat macam Cikgu Romy terus tu. Dia beza dia. Saya dah buat benda ni 10 tahun yang dulu, 10 tahun sampailah dapat yang macam ni. Okay, kalau cikgu-cikgu, mula dengan apa yang ada dulu. Okay, kita up sikit. InsyaAllah. Okay, saya ngajuk kalau ada apa, Roger je saya, insyaAllah boleh jawab. Kita bukan hak ini je sebenarnya. Okay, seterusnya kita tengok. Sekejap, saya nak cerita pasal banyak bengkel ni. More streaming. Kita nak cerita pasal streaming ke software? Ini dia. Kita cerita teori sikit lah. Teori sikit berkaitan dengan PDPC atau PDPR. Konsep asas yang saya bagi tahu pada cikgu-cikgu, anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan pun belajar dengan cikgu-cikgu kan. Jadi saya selalu bagi tahu dengan cikgu-cikgu ni, bila PDPC mesti ada tiga benda. Mesti ada tiga benda. Yang pertama, adanya pengajaran daripada guru ataupun pensyarah lah. Yang kedua, adanya pembelajaran daripada murid tu sendiri kan, dia mesti belajar. Dan yang ketiga, adanya penilaian dan pentaksiran. Bila kita buat PDPR, mesti ada 1, 2, 3. Tapi masalahnya, yang atas ni, macam mana guru itu nak mengajar? Itu persoalan yang timbul. Memang kementerian ada bagi tahu kan. Kalau macam kami cikgu-cikgu, kementerian bagi tahu.
Okey, terpulang pada cikgu, cikgu yang kenal anak murid cikgu. Itu yang pertama. Bila kenal anak murid, bermaksud dia dia bergantung kepada sesuatu tempat. Dan kalau kita tengok, kebanyakan tempat yang ada di Malaysia ni, kecuali pedalaman Sabah Sarawak tu, memanglah kita akan gunakan WhatsApp. Tapi cara yang terbaik sekarang ni adalah bersemuka secara maya. Macam kita buat ni, kan, saya mengajar tuan-tuan dan puan-puan sebagai belajar. Ha, nanti last sekali penilaian dan pentaksiran, kalau boleh buat, maksudnya berjaya lah. Itu ceritanya. Tapi masalahnya sekarang ni banyak cikgu-cikgu yang buat WhatsApp ni, tak tahulah macam mana cara mengajarnya. Betul tak? Ha, anak-anak tuan-tuan, tuan-tuan dan puan-puan sini pun ada pengalaman macam tu. Tu yang saya selalu bising. Selalu bising kalau dalam WhatsApp saya kan. Cikgu-cikgu paling kurang seminggu buatlah Google Meet. Alah cikgu Romi, macam mana nak buat? Budak yang masuk pun dua kerat. Dua kerat pun ajar yang dua kerat tu. Lama-lama banyaklah berkerat-kerat lah yang masuk. Kan? Ini sebabkan dua kerat tak masuk, dah tak nak buat. Ha, itu yang saya selalu ni. Kita kena buat juga. Kita kena buat, InsyaAllah. Ha, sebab mengajar, tuan-tuan dan perempuan ada pengalaman. Masalahnya macam tuan-tuan dan perempuan sekarang ni, katakan ada anak sekolah rendah, sekarang berkerja kan. Ha, macam mana nak ngajar anak-anak yang kat rumah tu? Sebab terjadi pada saya sendiri. Saya cakap buatlah Google Meet. Dah setahun dah kot anak murid tak jumpa, tak tengok muka cikgu yang tak buat Google Meet ni. Entah kena, entah hidup balik basik sekolah kan. Jadi kena ada benda ni. Ha, macam kita di, lagilah kalau dekat poli ni kan, budak-budak dah besar, dia nak masuk tak nak masuk, itu bukan tugas kita. Yang penting kita ngajar. Kan adanya pengajaran tu, kita buat juga kuliah. Kan? Paling kurang seminggu sekali mesti jumpa. Walaupun kita ada projek, macam saya sendiri kan, saya ada projek, ada buat tugasan dia, buat-buat, dan kita kena jumpa juga. Bukannya buat bagi lepas terus. Maknanya bila dia buat, kita kena tengok progress. Contoh, okay, kita jumpa, setakat mana dah buat? Saya tak siap lagi cikgu. Okey, tak apa, tak siap, hantar. Kat mana dah sampai mana? Lepas tu kita follow up macam tu. Okey, insyaAllah. Itu sebabnya kena ada juga Google Meet itu. Kebanyakan pada kita, dia akan bagi, alah kita kesianlah budak-budak yang yang tak ada akses, yang tak ada peranti, yang tak ada internet. Saya cakap, jangan tengok ke belakang. Kalau kita tengok ke belakang, yang ada akses akan ikut terkebelakang sekali. Okay, saya cakap dengan kawan-kawan saya sendiri, kalau saya pada bagi banking dengan cikgu, kita kena ke depan. Follow je, yang ada peranti ke kita follow. Habis cikgu Romi, yang tak ada peranti tu, kita fikirkan macam mana nak selesaikan yang tak ada peranti. Contoh, kita buat Google Meet, kita rakam. Okay, kita rakam, hasil tu kita simpan dekat YouTube. Yang tak ada peranti takkan selama-lama yang tak ada peranti. Kan? Masih lagi dia boleh akses yang kita hasil rakaman tu. Ha, okay, sedikit tazkirah daripada saya lah. Pagi-pagi ni sebab dah ngantuk semua kan. Ha, itu saya cerita. Okay, yang pertama sekali bila bercakap tentang online ini, internet. Ha, internet. Rasanya politeknik tak ada masalah kot. Laju kot sana. Ke buat kat rumah masing-masing? Itulah internet. Pergi okey lah. Berapa MBBS? Allah, tak tahu berapa. Oh, okey. Saya ajar macam mana nak check. Okey, kita pergi dekat speed test. Speed Okla ni. Speedtest.net. Okey, macam mana kadang-kadang kita buat kat rumah kan? Kita buat kat rumah ke, kat mana-mana ke. Bila kita nak buat streaming ni, kita kena tengok kestabilan. Kestabilan kita punya internet. Caranya kita kena test speed. Cara test speed, pergi ke speedtest.net. Lepas tu ada ni, kita go. Okey, saya ajar dia apa benda yang dia tercatat di situ. Okey, kita tengok. Ini saya test dekat rumah saya lah. Okay, kita tengok atas ni ada ping. Atas ni kita ada ping. Tengah ni ada download. Hujung ni ada upload. Okay, yang ping ini, kalau kita check, kalau kat rumah ke, kalau kita pakai data ke apa ke, nak tengok, ini adalah untuk menentukan kestabilan. Kestabilan internet kita. Ha, secantik-cantiknya adalah bawah 20. Memang stabil. Dia tak adalah putih-putih. Kadang-kadang kita tengok download dia laju.
upload dia laju, tapi kat sini 32 30, maksudnya dia tak tak stabil lah. Bila tak stabil, kadang-kadang masuk, kadang-kadang keluar. Ha. Ha, berapa Cikgu Carol? Cikgu Carol punya berapa? Politeknik 74. 34. 74. Ping. 16. 16 cantik. Kalau 74, mok ping dia teruk. Sabar-sabar. Dah tahu. Sebelum ni tak tahu kan? Udah nak marah rupanya. Aduh. 16 54.24 kalau download tu. Upload? Upload kejap. Ya, test. 60.31. Okey, ah cantiklah tu. Itu sangat stabil. Cikgu Munirah punya sangat stabil lah. Sebab dia boleh dapat 12 macam tu. Kalau stream memang cantik, bukan setakat boleh stream satu platform. Dia punya upload dapat apa? 60 eh? 60.3. Bila 60 tu boleh stream 3-4 platform sekali, boleh serentak sekali macam tu. Sangat stabil lah. Kalau kalau buka kamera ni mesti smooth je dia punya gambarnya, cantik je. Gitu. Okay. Cikgu Kero dah berkerut mukanya, tak puas hati lah kot. Dia punya tersambil. Okay. Cikgu Farah download 41, upload 22, 16. 16 tu okey. Upload. Bila kita stream, yang perlu kita tengok adalah upload ini. Bila kita buat Google Meet ke, bila kita ni tang upload ni. Sebab kita menghantar data kita kepada anak murid kita. Boleh, insyaAllah. Okey, itu cara kita nak tengok. Okey. Ada soalan kat sini. Internet ni. Ada soalan? Cikgu, kenapa yang lain ni? Eh? Saya punya 74, Puan Farah 16 yang tadi. Tempatnya sama tak? Saya sebelah dengan Puan Munirah ni. Okey, sekarang ni saya nak tanya, Cikgu Carol sambung ke internet tu guna wire ke macam mana? Guna wireless. Kabel, saya ingat apa internet? Kabel. Kabel ni saya rasa kabel lah. Okey, kalau kabel, kalau kabel, mungkin masalah kabel, cuba tukar kabel. Jauh, takut jauh lah pula kan. Okey, kalau nak beli, sekejap. Dia ada satu, beli lagi kan. Tak apa, saya ingat saya buat aduan kat ICT. Okey, buat-buat, kabur-kabur kat dia. Apa share saya punya? Udah tahu rahsia. Kalau tu diam je ya. Ini Cikgu Romi punya pasir, ICT mula marah. Cikgu Romi punya pasir lah, ajar demo ni. Dah demo tahu rahsianya. Sebab 74 dia ping tu bermaksud dia punya respon, no respon. Ping tu maksudnya respon. Kalau 74 tu tinggi tu. Dah, Cik Garo nak buat aduan ni nampak tu. Marah betul rupanya. Okey, Cik Garol. Cuba test dekat handphone, handphone punya wifi, cuba test sambung ke internet tu. Tengok. Okay, kalau dia dapat pingnya Allah Sayyid Muhammad, pingnya dapat rendah, mungkin kabel ke apalah macam tu. Okay, insyaAllah. Okay, tapi setakat ni tak adalah terputih-putih lagi Cikgu Carol eh. Tak adalah terkeluar-keluar lagi, okey lagi kan. Okay, tak apa, insyaAllah. Okay, itu berkaitan dengan kestabilan internet yang perlu kita tengok. Jadi kalau kita kat rumah, kebanyakannya Melaka tu okey kot. Semua kat Pekan. Poli ni dekat mana eh? Area mana? Kawasannya? Tengah bandar. Tengah bandar kan? Semua kalau kat Romoh ke mana, Unify semua ada kan. Jadi tak ada masalah. Datuk 15 cikgu. 15 cantik lah tu. Tadi kot traffic jam. Baru nak marah je. Okey dah. Okey, insyaAllah. Okey, jadi sekarang ni kita nak tengok apa yang perlu kita buat sekarang ni. Apa yang kita nak buat. Okey. Sekarang ni streaming ada beberapa macam mana nak cerita kan, beberapa tujuan. Okey, ada beberapa tujuan. Yang pertama, sama ada kita nak buat event, contoh majlis anugerah APC ke, majlis itu kita nak guna apa, itu satu. Ataupun kita nak buat PDPR, kita nak buat Google Meet, kita nak stream kan apa yang kita buat tu, itu satu. Ataupun kita nak kita je bercakap, okay, budak-budak tengok dekat YouTube, itu satu. Jadi ada beberapa
tujuan dan beberapa perisian yang sesuai dengan tujuan. Berbelit-belitnya ceritanya. Sekarang ni kita nak buat apa dulu? Tanya dulu. Nak buat yang macam mana? Baru senang saya nak atur kan. Nak buat event ke? Nak rakam PDPR ke? Nak stream PDPR ke? Ha, itu dulu tanyaannya. Jawab, seorang-seorang jawab. Sekarang je gue. Jawab. Jawab. Nak buat apa dulu? Kena ada tujuan. Kita ni nak buat yang macam mana? Okey, pertama kalau ikutkan keutamaan PDPR dah untuk okay. Untuk apa sesi pengajaran pembelajaran. Okey. Sama-sama event juga. Okey. Saya ajar yang PDPR dulu ya. Macam yeah, Cikgu Raziah tanya, stream PDPR pun okey juga. Bermaksud daripada Google Meet. Okey, daripada Google Meet kita nak stream masuk OBS, kita stream terus ke YouTube. Supaya habis daripada macam tu tak? Macam confuse streaming dengan recording dan broadcasting. Okey, boleh insyaAllah. Kita okey, jadi benda tu yang sesuai yang saya ajar adalah OBS. Kalau live live stream untuk event, live stream untuk event, dia tidak melibatkan Google Meet, hanya pada satu kawasan dan satu tempat. Contohnya kita buat majlis anugerah APC yang kita buat dalam dalam jabatan. Contoh, ada lagi satu perisian yang sesuai adalah Prisma Live. Prisma Live. Itu yang lebih sesuai lah. Ataupun ada yang lain. Tapi kita fokus pada PDPR lah. Okay, bila kita fokus pada PDPR, peralatan semua, syarat utama nak mudah, malas pening kepala, memang wajib ada extra monitor. Bila kita buat bengkel ni pun wajib ada dua monitor lah. Satu untuk praktikal kita nak buka ni, satu lagi untuk kita tengok apa yang Cikgu Romy buat. Kalau dalam extra monitor tu maksudnya dia extend daripada monitor yang utama lah kan? Ya, betul. Bukan laptop yang lagi satu, tak. Monitor je. Supaya cikgu-cikgu boleh letak yang Allah Subhanahu Muhammad, yang Google Meet tu dekat extra monitor tu, dekat cikgu punya laptop, cikgu bolehlah ikut satu-satu dia secara praktikal. Sebab benda ni dia tak boleh tengok macam tengok wayang. Tekan file. Keluar itu. Dia tak maunya. Dia kena follow satu-satu. Baru nampak dia punya efek dan kesan dan tahu masalahnya. Gitu. Jadi maknanya ada masa seminggu lagi lah untuk Allahumma salli Muhammad, untuk kita sediakan benda tu. Kan? Nak belajar OBS ni kan? Dah senyap je semua. Mana nak cari monitor ni? Cikgu Carol tak dengar audio. Mute. Tak ada buat benda lagi je lain yang tadi. Ya. Okey. Tak apa. Macam itu. Macam mana ni? Okey, ada lagi satu cara. Masuk Google Meet. Masuk Google Meet guna handphone. Tengok yang kita punya laptop tu untuk kita praktikal. Itu boleh juga. Tak adalah nak maksa menuh, nak kena ada monitor baru jadi pandai dah lah. Tapi kecil lah sikit nak tengoknya kat mana tu. Kan? Maknanya letak handphone situ. Okey, letak handphone tepi ni, letak kat stand. Okey, ikut step by step apa cikgu mai ajar, buat dekat laptop. Itu satu. Satu cara. Okey, untuk persediaan bengkel amali inilah. Boleh ya semua? Ada soalan? Sudah diam punya. Kumboi. Okey. Aduh, diam ni risau tau kalau diam. Kita orang pun diam. Ya. Jangan, kalau tak ada pinjam apa boleh kan. Macam fakulti ada jabatan ada makmal komputer ke kan. Boleh tak pinjam monitor je? Boleh juga, kok ada monitor lama, boleh lah. Dia tak semestinya. Cantik, janji ada je. Okay, insyaAllah. Seterusnya, kena install OBS. OBS. OBS Broadcast
obsproject.com. Ni dia nya. Okay, OBS Broadcast Software. Okay, boleh download dulu. Download sekarang pun boleh masuk ni, ha, ni, ha. Windows. Kalau Windows, Windows lah. Adakah yang guna Mac? iPad? Adakah? Tak ada ya? Oh, semua geng Windows lah ni ya. Okay, klik pada tu dan download. Download dan install. Okay, tak apa. Pelan-pelan. Jumpa ke? Ke memang dah install? Ada yang dah install? Dah. Haa. Puan Suzana dah ada install lah. Dah ada pernah try buka-buka ke? Haa, ada try. Okay, cantik. Saya pun nak install kat sini lah. Tak boleh. Ada yang tak boleh install? Tak boleh nak install sebab kita pakai dia ada domain. Ada domain kena block ke? Oh, tak sure. Kena block ke Kak Razia? Download boleh? Download boleh? Download boleh, cuma tak boleh install dekat PC eh? Betul. Sebab PC kerajaan ke macam mana? Betul. Allah, demo tak bagi pula ya. Kalau macam tu macam mana? Kena pakai laptop sendiri ya? Ke kena tanya, itu kena tanya orang ICT lah. Teman tak berhenti lah apa itu. Kena block apa itu. Kena putusan ICT. Okey, okey. Tiba-tiba jadi orang Perak. Tiba-tiba jadi orang Perak. Tak apa, boleh juga. Okey, saya pun nak install dekat saya punya ni, follow je. Okey. OBS Studio. Saya install dekat saya punya Surface lah. Okey, akan dapat macam ni. Okey, gitu. Besar sangat ni. Nampak jelas je, saya kena setting sikit. Dia bila besar sangat situ, saya ambil 200. Cikgu, ataupun kata OBS ni apa dia, nak bahasa mudahnya, nak mudahkan kita punya proses pengajaran. Okay. OBS ni okay, ini dia punya. Okay, OBS ni bagus dia. Dia ada, kalau tengok kat ujung tu, dia ada virtual camera. Jadi virtual camera ni kita boleh share apa yang ada, yang kita design dekat OBS ni, kepada audience kita. Contohnya kalau kita masuk, macam tuan-tuan dan puan-puan tengok saya punya kamera yang ada sekarang ni. Okay, kamera yang saya ni, bukan yang saya share ni. Saya boleh tukarkan keadaan yang macam mana. Contoh, kalau saya bercakap seorang, saya boleh tunjuk macam ni. Scene-nya. Kalau saya nak tunjukkan bahan, saya akan tunjukkan scene yang ini. Dia boleh tukar-tukar.
Kalau saya cikgu, masa dia tukar tu kan ada transaction dia gambar tu. Ah, itu pakai software ke? Itu OBS. Itu software OBS tu. Itu level 2. Kita masuk level 1 dulu. Okey, itu sebab saya suka ajar OBS ni sebab dia pelbagai guna. Dia ada virtual camera. Jadi bila kita meeting mana-mana, kalau kita ada green screen, selalunya kita setting dekat kita punya kita setting yang belakang ni boleh tukar-tukar ni dekat kita punya Allah Subhanahu Muhammad, dekat kita punya Google Meet tu lah kan. Blur background ke, green screen ke, dekat webback ke, dekat stream ya apa semua kita boleh ni. Yang sini pun kita boleh, sebenarnya asalnya kosong je, hitam macam tu. Kita boleh tukar je belakang ni dengan apa yang kita nak. Dia akan jadi kita punya design tu akan lebih cantik lah. Nampak pro lah, kata orang nampak pro. Professional gitu. Okay. Yang tukar-tukar slide ada background tu nanti secara automatik jadi pandai. Secara automatik jadi pandai. Asasnya yang inilah. Betul. Saya bagi asas dulu. Dua lima. Saya nak setting dia punya ni bagi. Okey, dalamnya okey, besar sikit. Bagi asas tu advance sikitlah kan. Tak tahulah, bagi saya mungkin asas. Tapi bagi orang lain, mak susahnya. Okey. Saya bagi asas dulu supaya balik nanti. Sebelum kita sampai ke minggu depan, sekurang-kurangnya cikgu-cikgu dah boleh try. Dan ada idea nak buat macam mana. Okey, cantik. Okey. Yang pertama sekali, bila kita dah yang tadi boleh ke install cikgu Mazlina tadi macam mana? Dia sebab dia guna PC dekat poli nanti. Yeah. Kalau kat rumah boleh. Boleh ya, boleh insya-Allah. Okey. Yang lain okey ya? Yang lain? Dah install ya? Tak boleh guna pakai PC apa? Poli tak boleh. Boleh ya? Aduh. Nantilah minta orang ICT tu settlekan. Kan? Mungkin dia tak bagi install, dia risau juga kan, tak bagi install yang bukan-bukan. Okey, saya dah rujuk ICT untuk install. Cuma nanti nak buat aduan online. Okey. Wow. Wow. Dia satu lagi, OBS ni yang saya suka, dia free. Siapa yang tak suka free? Kan? Semua suka free. Cuma sekarang ni susah nak dapat makan free. Itulah dia satu masalahnya kan. Susah nak dapat makan free. Okay, insyaAllah. Yang pertama sekali saya ajar adalah nak setting. Setting yang pertama sekali audio dan juga webcam atau video lah. Okay, pertama sekali saya tunjuk dulu sebelum tu. Software OBS ni, yang pertama kita boleh stream. Kalau tengok dekat belah kanan bawah ada butang control itu. Yang atas sekali dia ada tulis start streaming. Betul tak? Start streaming bermaksud kita boleh Allah Subhanahu Muhammad, kita boleh daripada OBS ni kita terus live. Itu maksudnya start streaming. Apa yang ada tu kita boleh terus live, sama ada Facebook atau YouTube, dua benda itulah. Yang biasanya Facebook dan juga YouTube. Yang bawah dia start recording. Tak semestinya kita stream, kita record pun boleh. Contoh, mungkinlah kita kena buat kerja luar ke, ataupun kita nak suruh pelajar kita tengok video kita, buat latihan aja kan. Jadi kita rakam siap-siap kita punya video. Okay, kita rakam siap-siap kita punya video. Lepas tu kita upload ke YouTube. Kalau malas live lah kan, sebab kita nak buat unlisted punya untuk pelajar kita aja, upload YouTube dan kita share. Okay, kalau settle. Serentak boleh aja? Serentak pun boleh, tapi ikut dia punya kenderaan lah. Kalau kenderaannya okay, udah tua. Buka sikit. Sekejap ya. Ingat ada orang. Sebab hari ni order COD je. Orang rumah tak ada. Jadi tadi order nasi ayam Hainan ni kot-kot ada kan. Kan lapor pula kalau termis. Okay. Food Panda tu. Kampung Gajah ni tak sampai lagi Food Pandanya. Dia kan ada grup-grup WhatsApp ni, ada
COD, COD tu order je lah kan. Okay, insyaAllah. Okay, boleh. Tapi ikut kita punya komputer lah. Kalau komputer kita power, buat apa pun on aja. Takut dia tersekat di tengah jalan kan. Tak kesampaian, tersekat di tengah jalan. Oh, boy. Boleh buat lagu tu. Okay, seterusnya itu recording. Yang bawahnya virtual camera. Biasanya, biasanya kalau kita guna webcam kita ni, katakan kita guna untuk Google Meet, kita dah tak boleh dah guna kamera tu untuk yang yang lain-lain punya software. Faham tak? Dia boleh guna satu je. Contoh, kalau hari ini, ha, ni saya bagi tahu. Kalau sekarang ini cikgu-cikgu tengah gunakan kamera itu dalam Google Meet, bermaksud nanti untuk OBS ni tak boleh guna lagi dah kamera tu. Faham tak? Ha, tak boleh guna lagi kamera tu sebab dia hanya satu kamera, satu software sahaja. Jadi kita cara nak guna pelbagai, maknanya Google Meet boleh guna, nanti buka StreamYard boleh guna, atau software-software lain yang menggunakan kamera boleh guna. Satu cara dia adalah kita masukkan kamera itu dalam kita punya OBS, kemudian kita start virtual camera. Jadi dekat software-software yang lain tu kita gunakan virtual camera OBS ini. Ha, itu dia punya lebihnya. Itu virtual camera. Ha, studio mode dengan setting ni biasalah. Okey, sekarang ni kita pergi ke setting. Kita klik pada setting. Okey, setting sampai keluar macam ini. Okey. Ha, ni saya ajar pelan-pelan. Pertama sekali yang perlu kita setting adalah output ni. Output ataupun output. Okay, ini streaming, tak apa, kita biarkan streaming dulu. Kita try recordingnya dulu. Okay, kita nak mula-mula saya ajar macam mana nak record. Okay, bila dah ada butang recording, recording path ni adalah bila kita tekan butang recording, kat mana kita punya file tu kita simpan. Okay, kalau saya okay, saya akan browse. Okay, saya akan setkan kat mana saya nak simpan. Saya buat new folder lah. Rakaman OBS. Okay, saya akan select folder ni. Okay, maknanya bila saya tekan butang rakaman, semua video saya yang saya rakam akan masuk dalam folder ni secara automatik. Okey, untuk quality, recording quality, biasanya saya akan ambil high quality. Okey, recording format jangan ambil MKV. Okey, jangan ambil MKV kerana MKV ini dia akan 5 saat. Jadi kalau video kita 10 minit, berlambak video kita nanti. Saya akan ambil MP4. Okey, MP4. Okay, seterusnya encoder. Encoder ni ada dua, satu software, satu hardware. Okay, siapa yang ada hardware, ambil lah hardware. Hardware ni maksudnya diguna graphic card kita punya RAM. Yeah, dia akan ambil graphic card kita punya RAM. Dah habis semua, kita apply. Selesai bab itu. Yeah, selesai bab itu. Okay, sebelum saya teruskan, ada soalan. Okey. Sekejap, saya nak kabur anak saya di kelas. Raif. Ya. Kamu punya kelas? Ya. Tu masuk kelas kamu ke tu? Ya. Tu kelas mid ke? Ya. Habis pergi lah ngaji. Eh, boleh ngaji lagi ke tak boleh? Aku 12. Ah, tak apalah, kamu ngaji dengan abah lah malam. Okey, habis time itu apply eh. Selesai. Ada soalan ke? Boleh ikut. Ke semua tengah makan ni tengah hari? Saya je bercakap ni. Yang encoder tu dia ada dua tu. Software okay. Tu ada satu lagi tu. Okay, satu software, satu hardware. Yang software tu, yang software dua X yang atas tu.
Ais tu nampak tak ada satu lagi yang dia ada tiga. Okey, yang dia, itu okey, yang itu bergantung kepada cikgu punya device. Kalau dia tulis software, software bermaksud dia kena try. Cikgu try lah mana-mana satu. Kalau ada hardware, tekan hardware tu. Tapi nanti bila kita run, ada problem, dia akan ada macam encoder problem, tukar pada software. Low CPU, kalau kita punya CPU agak slow, kita ni ambil ni, low CPU uses present increase file size, ambil yang itu. Kalau kita punya komputer slow lah. Tapi kalau komputer kita ada graphic card yang cantik, ambil hardware. Kalau macam saya guna Surface ni, saya ambil yang low je lah. Saya tunjuk. Okay, apply. Okay. Habis selesai bab kat mana kita nak simpan. Okay, seterusnya kita pergi kepada audio, input audio kita. Okay, bila kita pergi audio, yang pertama adalah desktop audio. Okay, desktop audio ini adalah kalau cikgu punya presentation nanti ada bunyi-bunyian, ada bunyi-bunyian, maka kita kena setkan. Kalau ni speaker lah, kalau saya punya speaker, maka bunyi-bunyian tu akan masuk ke dalam OBS cikgu untuk dirakam. Kalau cikgu tak set ini, buka lah YouTube ke apa ke, dia tak akan masuk audio tu, bunyi tu tak akan masuk dalam cikgu punya OBS. Okay, kalau saya ambil speaker supaya ada bunyi. Okay, seterusnya mic. Mic ini, kalau ada headphone ke mic ke apa ke, ambil lah mic mana yang cikgu gunakan. Kalau saya pilih yang ni, itu je yang ada pilihannya dalam Surface ni kan. Okay, selesai, settle bab itu. Okay, dua input, desktop audio dengan yang pertama mic auxiliary audio. Ya, yeah? Okay. Ada soalan? Sekejap, saya nak tanya pukul berapa dia hantar nasi ayam jap. Okey, ada soalan kat sini? Okey, apply, tekan OK. Okay, kita nak check sama ada masuk ke tak masuk audio kita. Okay, try bercakap. Dekat kita punya ni, tengok mic ni naik ke tak naik. Tengok meter bawah ni naik ke tak naik. Cuba cakap. Saya punya tak naik. Maknanya salah lah tu setting saya. Hello. Saya kena setting balik lah. Audio bukan kat sini. Saya tekan default. Test. Tak ada keluarnya. Kena pakai mikrofon ni. Sekejap, saya cucuk pakai mikrofon. Mana tempat cucuk ni? Okay, saya cucuk mikrofon. File, setting, audio. Nampak bila saya cucuk, biar ada satu tambahan, nampak tu, headset microphone. Apply. Okay. Test. Tak naik juga. Ini yang akan memeningkan kepala kita kalau tak jadi ni. Macam-macam kena setting ni. Cikgu punya keluar dah bunyinya. Suara cikgu ada? Ada keluar eh? Okay. Ada. Ada tu maknanya cantik lah tu. Saya punya yang tak keluar ni. Headset. Test. Saya punya ni tak mau. Tak mau hidup lah. Yang penting cikgu-cikgu punya mau. Saya punya tak mau tak apa. Okay, ada. Ya, ada ya, gerak eh. Dia punya meter bawah ni gerak eh. Okay, cantik. Kalau gerak tu dah cantik dah. Habis bab audio. Cuba buka satu YouTube ke apa ke yang ada tu, nak tengok test audio yang tu keluar ke tak keluar. Contohnya ni.
Nak tengok dekat, ah nampak ni. Keluar tak? Ah, dekat desktop tu nampak keluar kan. Bermaksud kalau ada audio dalam kita punya komputer, maksudnya ada lah. Ah, di situ. Okay. Ah. Okay, settle. Maknanya dua input ni masuk. Satu mic, satu lagi desktop audio masuk. Okay, setakat ni. Habis bab audio. Ada soalan? Asas ni, asas. Jadi, jadi kan di sini, kan di sini, pastikan bila kita sedang merakam ataupun bila kita sedang merakam, pastikan tengok meter ni. Jangan kita pun rakam, 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 syok, dah setengah jam rakam, tekan stop, tengok-tengok tak ada suara. Ha, tu rasa nak nangis tu. Kan? Memang nak nangis lah kan? Wih, punyalah beria kita pang, 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 buka, buka. Ha, memang bahasa isyarat je lah, audionya tak masuk. Sebab kena tengok, ya, meter ni kena tengok. Bila kita sebelum rakam tu, tengok dulu naik ke tak naik. Okay, itu penting. Tapi kalau tak terakam, itu biasa. Sebab yalah, kita manusia mudah lupa. Ha, gitu. Kita lupa. Tapi biasanya dia memang kena terkena juga sekali baru beri dia ingat. Macam rumah saya kan. Oh, dia beria lah. Oh, 10 minit lepas tu buka-buka, abang, kenapa tak ada suara? Tengok-tengok tak berak, tak ada on dia punya mic ya. Memang tak lah. Habis bang, macam mana nak buat? Habis nak buat macam mana? Takkan nak buat alih bahasa pula? Buat baru lah jawapannya. Okay, insyaAllah. Ha, itu bab kamera. Itu bab audio. Seterusnya, kita nak setting kita punya visual ataupun kita punya size kita punya video tersebut. Jadi, kita tekan setting. Yeah, kita tekan setting. Bawah audio kita ada video, klik pada video. Lepas tu kita ada canvas resolution. Ini kena belajar sikit. Canvas resolution adalah kita punya size video kita. Kalau macam ini kita ada 273 1920 1280. Biasanya kalau kita tengok dekat YouTube kan, ada 720 1080. Lepas tu dia ada 2K, ada 4K. Kan, ada benda tu kan. Inilah yang bergantung kepada saiz video kita. Jadi, macam mana yang kita nak pilih? Kalau komputer kita tak berapa nak kuat, pilih sajalah 1280 x 720. Atas dengan bawah kena sama. 1280 x 720. Bawah pun 1280 x 720. Lepas tu downscale filter ni ambil yang sharpen. Bicubic pun boleh kalau komputer kita slow. Kalau komputer kita kuat, ambil yang LAN ni. LAN, tak reti nak nyebutnya. LAN entah apa tu. LAN macam nama makanan je. Ambil Bicubic tu. Kalau saya ambil Bicubic lah. Dia punya FPS, frame per second, ambil 30. Ha, gitu. Tengah lapor. Teringat makan dia. Udah ke 12 ke mah. Ha. Okay, nasi ayam Hainan tak sampai-sampai lagi. Mana dengan tu tempat lain dulu kot. Sebelum pukul 1. Oh, okay, okay. Sebelum pukul 1 sampainya. Okay, insyaAllah. Okay, dah setting ni. Ada soalan ke? Dapat ke? Pelan-pelan apply. Okey. Ha. Okey. Jadi nanti ada cikgu ada rakam kan, bagi rakaman kan? Adalah. Ada share ke tak? Ada, ada. Ke siapa nak rakaman bayar sikit. Tak ada. Okey je. Aje. Okey, insya-Allah habis tang tu. Ada soalan. Maknanya kita punya frame size ni dah ada lah. Ha. Okey eh. Cantik. Antara banyak-banyak bengkel, bengkel ni lah saya pergi pelan-pelan sebab jamnya panjang. Kalau yang lain tu, bayangkan nak ngajar OBS ni disuruh 2 jam. Kakak, tengok. Kakak Damia, tengok kat luar tu kok ada orang
hantar nasi. Bayong dengan nasi berani. Oh mak. Teringin juga tu. Abah tu tengok kok-kok ada. Kan tak perasan lapor kita lah. Dia balik je bawa nasi ayam kita. Okay. Habis bab itu, sekarang saya ajar apa dia scene, apa dia sos. Dia tak ada kaitan dengan sos ayam, nasi ayam Hainan tu tak ada kaitan kan. Ni sos lain ni. Okay, sos. Sos ni adalah sumber dia. Dia macam ni, nak bagi mudah, nak bagi faham. Nak bagi faham, scene ni macam bilik. Macam rumah kita ada bilik. Okay, ada bilik. Sos ni adalah apa yang ada, peralatan-peralatan yang ada dalam bilik kita. So ikut kita punya design lah, kita punya bilik. Gitu. Okay, contoh kita akan bilik yang pertama. So scene yang pertama, nak bilik ni boleh boleh bagi je namanya. Contoh saya boleh rename kat sini, saya bagi nama dia close up. Close up webcam. Maknanya kat sini saya nak gambar saya besar. Dekat scene yang pertama ni gambar saya besar. Okay, sekarang ni kita nak input kita punya webcam. Dekat source kita tambah ambil video capture device. Okay, untuk mengambil sebarang webcam, tempatnya adalah di video capture device. Webcam, capture card, apa semua kat sini. Video capture device. Okay, situ bagilah nama. Bagilah nama apa-apa. Nama webcam ke, kamera ke. Okay. Mana dia? Okay, keluar. Tu dia. Kan saya cakap kamera kat bawah nampak hidung opi tu je kan. Kena tegak opi ni pula. Okay. Ini kamera saya kat depan. Tapi perlu diingatkan, kalau tuan-tuan dan puan-puan sedang menggunakan, jom rehat, lapor. Saya pun lapor juga. Kalau tuan-tuan dan puan-puan sedang menggunakan kamera itu di Google Meet, maka takkan terpaparlah benda ni. Sebab Google Meet dah guna kamera tu. Okay. Cara dia, macam mana kita nak ambil kamera tu? Boleh ke? Dapatkah kameranya? Dia macam lag cikgu kan, macam lambat suara dengan tu tak sama kan. Itu bila tak sama tu dia komputer lah tu. Dia dah panas ke apa ke kan, dia slow ke. Kalau I3 ke I love you ke, memang slow lah. kalau pecah sama perempuan saya cakap dia, I love you je ke. Yeah. Suka koma. Okay, insyaAllah. Kalau apa tu, webcam ni dapat kan, kalau guna dekat Allah Saya Muhammad, dekat Google Meet, dia tak adalah. Okay, sekejap sebelum saya teruskan, sekarang kita nak guna kamera ni. Tapi bila Google Meet dah guna, jadi benda tu akan jadi masalah. Okay, cara dia macam ni. Dekat Google Meet. Okay, ini gambar saya lah. Mok nampak sawang atas tu. Malu-malu sawang. Tutup dulu. Okay. Okay, sekarang ni. Hujan. Sekarang ni, dekat Google Meet, apa puan-puan dan puan-puan perlu buat adalah, nampak ni Google Meet? Dekat butang 3 ni, kita tekan butang setting. Okay. Dah dekat butang setting. Lepas tu dekat video, dekat kamera tu ada tak OBS virtual camera? Ada ke tak ada? Tak ada. Tak ada ya? Okay, sebab ada. Tuan-tuan dan puan-puan baru sahaja install OBS. Jadi dia tak ada lah. Jadi cara dia macam mana? Okay, ini kena dengar. Jangan keluar-keluar terus. Okey, jangan keluar-keluar terus ya. Okey, cara dia, pertama sekali nanti keluar dulu daripada meeting, daripada Google Meet. Okey, dengar dulu, jangan keluar dulu, sabar-sabar, jangan keluar dulu. Keluar dulu daripada Google Meet, masuk
tutup kita punya Chrome semua. Semua Chrome tutup. Okay, semua Chrome tutup. Lepas tu masuk semula Google Meet. Tengok ada tak, ada tak OBS Virtual Camera. Kalau ada, select OBS Virtual Camera itu sebagai kita punya video. Okay, boleh faham setakat ini. Nanti dia akan keluar macam ini. Ha, dia keluar macam ni. Ada gambar biru, lepas tu tengahnya ada bulat, gambar OBS. Okay, boleh? Boleh. Okay, ha, try buat dulu. Siapa? Saya tunggu dalam ni. Tak apa. Keluar dulu, tutup dulu. Pilih, ha, tutup dulu. Tutup semua Chrome. Lepas tu nak masuk balik link yang sama. Ha, jangan ke lain pula linknya. Link yang sama, lepas tu ni. Pilih OBS Virtual Camera. Cikgu, kalau kita tak download OBS memang tak keluar lah kan kat situ. Kalau tak ada, tak ada OBS memang tak ada lah. Oh. Keluar masuk pun tak guna lah. Oh, semua guna komputer ni eh. Mana yang boleh keluar tu, okey lah. Mana yang guna komputer sendiri boleh try. Mana yang komputer sendiri boleh try. Sebab kita baru install OBS. Jadi kita punya Google Chrome tak detect lah kamera yang OBS punya tu. Tak detect kamera yang OBS tu. Okay, kita tunggu sekejap. Saya tunggu tengok kod-kod yang ada keluar gambar ni. Gambar ni. Ada ke semua guna komputer sama je? Cari OBS Virtual Camera. Okay, cikgu Razia dah masuk balik. Boleh ada ke cikgu Razia? Kejap cikgu jap. Aku nak pergi pada setting. Video. Okay, video. Ada tak? Ada. Okay, cuba klik tu. Klik pada OBS eh. OBS Virtual Camera tu. Okay, then. Okay, lepas itu onkan yang bawah dekat mid tu, onkan kamera, jangan offkan. Okay, jap. On camera. Nampak tu. Jadilah tu. Okey, dekat setting jangan buat green screen. Okey, sekarang ni dekat cikgu punya ni green screen tu pasal dapat gambar tepi pantai tu. Okey. Offkan. Offkan visual effect semua tu, offkan. Kita sekarang ni nak gunakan daripada OBS ni. Okay, jadi saya no effect kan? No effect. Okay dah, cantik dah tu. Cantik, jadi dah. Okay. Baru ada seorang lagi, yang lain tu guna komputer ni. Loh, macam mana ni? Jadilah tu. Okay, sekarang ni dekat, sekejap saya tunjuk.
Saya pindahkan. Okey, dekat cikgu punya OBS. Okey, sudah open. Letak webcam kat situ. Webcam cikgu. Mak besar. Webcam saya tak ada webcam. tak ada webcam ya? Kejap. Ada tapi tak tahulah. Boleh fungsi ke tak? Eh? Kejap saya cuba pasang ya. Pasang. Kalau pasang kena tutup balik OBS, pasang balik. Sebab nanti dia tak detect kamera yang baru pasang tu. Jadi saya keluar. Tutup saya dulu OBS. Tutup je dulu OBS, pangkah je. Okey. Nah, nanti buka balik. Pasang dulu kamera, lepas tu baru buka balik. Okey, sekejap ya. Tak apa, saya tunggu. Alright, sekejap. Saya pun memang sedang menunggu juga ni nasi ayam tu. Alamak, saya tak tahulah iklan kahut. Tak apa, berat relax pelan-pelan. Kita banyak masa sampai pukul 1 kot. Tiba-tiba jadi blank ya. Tak, tadi jadi pendiam kan, silent. Apa kan. Jadi model kan. Kan saya cakap bila saya duduk dekat ni kan jadi gemuk. Tadi nampak dah kantui dah. Saya bukan je segemuk ini, kurus je sebenarnya. Kan. Okey, saya dah ni tau. Dan kena buka balik OBS eh. Okey, buka balik OBS. Dah ni lepas tu. Okey. Saya nak gemuk. Okey, sekarang ni dah takut duduk dekat-dekat. Jauhkan sikit kamera tu kan. Tak tahulah apa jadi. Kamera saya ubatkan saya ni. Itulah cuba dulah. Okay. Cuba kita cuba, tak ada masalah. Okey, dekat scene, dekat sos ni. Nampak tak dekat sos? Dekat sos, kejap, dekat atas ke meja dah mana? Tengok saya punya presentation. Okey, dekat sos, sos kosong lagi kan? Tak ada apa-apa kan? Betul. Okey, klik tambah. Klik tambah. Saya klik kat sini pula. Sinilah patutnya. Klik tambah. Okay. Saya dah banyak sangat skrin, saya pun kena kabut. Okey, ambil video capture device. Dekat mana video? Okey, klik. Lepas tu bagi nama webcam ke kamera ke, bagi nama. Okey, dah bagi nama dah. Okey, sampai lepas tu tekan okey. Okay. Sampai keluar box yang macam ni sekejap. Alamak. Dia keluar apa? Keluar gambarnya. Dah nampak tak? Belum lagi. Kami belum nampak lagi. Sabar. Magic. Okey. Sekarang ni dekat kita punya control tu, dekat belakangan bawah ada tulis control. Okay, control range ke? Sorry, itu color. Okay, dia keluar ini ya? Sekejap. Saya sedang membayangkan apa yang keluar dulu sekejap. Dia keluar ini kan? Properties for webcam tu kan? Ada keluar ini kan? Yes. Okay, itu biar je lah. Ini boleh setting, tapi nanti setting karang-karang nanti. Tekan okay je. Tekan okay saja. Okay. Nampak tak keluar dekat kita punya OBS punya scene tu? Macam ni, sama tak? Sama. Okay. Dah sama. Ini gambar cikgu adalah kat dalam ni kan? Ada. Okey. Dekat ujung tu ada tulis control. Belakangan. Bawah. Sekejap. Yang control mana ni cikgu? Okey. Sebab saya buka dua kan ni. Okey. Dekat OBS. Dekat OBS. Okey. Dekat control. Okey. Okey. Kat bawah tu ada start virtual camera kan? Okey. Ada. Okey. Klik tu. Tu okay. Dah nampak? Nampak belakang-belakang sekali. Maknanya dah jadilah. Faham. Okey. Jadi kalau masih nampak kurus. Okey, maknanya masih nampak kurus tu. Alhamdulillah lah. Saya je nampak gemuk. Saya tak nak tutup dah ni. Okey. Maknanya jadi. Jadi apa sahaja yang cikgu design dekat OBS ini, contohnya tambah lagi scene, letak OBS, kita cuma tukar-tukar ni, jadi dekat kita punya kamera dekat mid pun akan tukar. Ikut kita punya scene itu. Boleh faham semua eh? Nampak Cikgu Roziah. Cikgu Raziah dah jadi. Yang lain belum tentu sebab semua kecewa tak boleh install dekat komputer. Orang ICT. Orang ICT dah sampai, bolehlah installkan OBS kat semua. Tepat pada masanya. Betul. Tepat pada masanya. Orang ICT dah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya tuan. Ya tuan.
Okay, insyaAllah. Ha, itu dia fungsinya. Saya tak adalah ajar yang lain lagi. Alhamdulillah. Ha. Jadi kalau belakang Cikgu Razia tu hijau, macam saya kan hijau kan? Ha, boleh hilangkan hijau tu. Jadi tinggal kepala je. Tapi Cikgu Razia punya tak hijau. Tak boleh lah hilang. Dia kena hijau ke? Dia kena hijau. Dia sama ada hijau, biru. Dua-dua lah yang biasanya hijau atau biru. Kita letak filter hijau. Lepas tu kita boleh lah letak background tepi pantai ke, background KLCC ke, background. Boleh tukar cik punya background. Saya tukar? Boleh. Sebab hijau kata boleh tukar kan? Boleh. Tak ada masalah. Tengok saya tukar eh. Nak letak kat mana? Okay, saya kena letak satu image dulu kat belakang saya. Saya tekan OK je. Saya akan cari image tu. Kalau ada. Ini dekat saya punya ni ada ke pun. Sekejap eh. Saya cari picture apa yang ada. Mok tak ada gambar sini. Okay, tak apa, tak apa. Sekejap. Katakan. Okay. Saya ni sebab saya guna surface tu tak ada lebahannya banyak. Sekejap ya. Ada tak gambar sini? Okey, ada. Okey, saya ada gambar PC saya. Okey, ini gambar saya letak okey. Okay. Tapi masalahnya gambar saya ni dekat depan, nampak kita boleh adjust. Nampak gambar saya ni dekat depan. Webcam saya dekat belakang, lapis belakang kan? Okay, jadi saya ejah. Sekarang ni image ni, kalau kita tengok ni, layer dekat source ni, image kat atas, webcam kat bawah kan. Tu pasal tertutup. Jadi saya klik pada image, saya arahkan anak panah ke bawah. Gitu. Jadi saya dekat webcam dekat depan, image dekat belakang. Macam mana nak hilangkan hijau tu? Mudah saja. Semudah ABC. Okay, klik kepada. Pastikan yang ini ada warna biru. Klik pada webcam. Okey, ustazah punya, ustazah. Cikgu Raziah punya tu ada nampak, saya nampak ada fail hijau kat atas tu. Pasti okey, nanti yang fail hijau tu akan hilang nanti, insyaAllah. Okey. Fail hijau kan? Yang warna hijau tu akan hilang. Okey. Pada webcam ni, klik pada webcam, pastikan ada biru sini, maknanya itu yang kita pilih. Okey, klik. Sekejap. Okey. Klik pada filter. Kat mana filter? Filter kat atas ni. Webcam ni kita highlight. Klik pada filter. Sekejap juga saya tampak. Okay, filter yang tu kan. Dekat, okay, filter. Dekat right. Bawah janggut saya ni filter tu. Okay. Okay, filter. Okay, filter sampai keluar box sini. Tarik. Okay, box sini. Sampai keluar opini. Aku tarik atas. Atas sikit. Kadang-kadang dia tersorok. Kadang-kadang dia tersorok kopi tu mana ada tanda tambahnya? Angkatlah sikit. Kopi tu. Okey. Okey. Okay. Ada tanda tambah ni? Okey. Klik tanda tambah tu. Ambil chroma key. Yang kedua. Okey. Okey. Nampak tu dah hilang. Nampak fail hijau tu dah hilang, nampak? Saya nampak dah hilang. Okay. Ini boleh adjust lah. Adjust sikit. So dia detect yang warna hijau ataupun warna biru tadi. Cuma main. Mainkan sikit situ. Nak hilang. Lepas tu close. Macam ni je. Nampak tu? Mana warna hijau dah. Belakang sikit. Semua hijau. Nampak? Hilang lah tu. Dia pandai hilangkan kami. Okay. Jadi, cikgu, kalau macam kita tengok green screen kan, warna green kat belakang kan. Aha. Dia ada, macam mana kita tengok yang dia sesuai? Dia kena striking. Kalau hijau, cari hijau yang fluorescent tu. Nama supaya tu dia penting. Supaya dia boleh macam mana, dia boleh hijau apple ke, dia boleh kontra dengan objek di depan. Dia kena kontra. Kalau ada plastik hijau, kalau tapi caranya jangan pakai pula tudung hijau pula. Udah roboh penat. Ni dia pakai warna. Nampak hilang ni. Hijau. Itu hijau gelap tu. Kan jadi penanggil lah pula nampak muka je dengan hijau. Takut orang. Betul lah. Dan lagi satu. Bila macam ni kan. Lagi satu. Saya tengok banyak lah kawan-kawan saya buat.
dah macam ni, janganlah letak tengah kopi ni. Ha, nampak dah terpotong itu, dah keluar dari meja je kan. Kena ikut sesuaian, kita letak susun cantik. Benda boleh ejek-ejek kan. Ha, gitu. Cik baik tak pakai ni? Hijau. Dia kalau hijau, dia memang akan hilang. Contoh, nanti saya cakap. Ha, ni nampak, saya pakai ni hijau. Ni ada flip hijau ni. Nampak? Nampak hilang tak? Nampak belakang tu tembui. Nampak tu? Tengok, tiba-tiba. Nampak? Hilanglah kepala. Ha, gitu. Dia boleh hijau tu lah. Dia boleh hijau atau biru. Kalau kita tengok hijau yang saya test tu. Kita tengok bila kita chroma key ni, nampak color type ni, dia boleh green, blue, magenta. Okay, biasanya hijau lah tu orang panggil green screen. Ejahlah. Macam ni tu sebab kena ada lampu, kena cantik ni supaya kita senang hilangkan. Cantiklah potongannya itu. Biru dah apa? Sekejap. Sekejap kat saya change tu apa? Key color type ni, saya change to blue. Try lah nanti. Oh, boleh. Dia macam tu kan. Boleh cuba. Iyalah. Yeah. Seronok dah demo ni. Ya lain diam je. Sian demo diam je. Tengok je kan. Aduh, geram tu rasanya tak boleh try ni kan. Boleh tak green screen tu guna gambar background hijau je, bukan real punya green screen? Gambar hijau dia yang asalnya kena green. Kita kena hilangkan background kita dulu, baru kita letak warna hijau ke letak apa ke. Sebab dia dua lapis yang berbeza. Asalnya kalau nak ni, Aspa ambil ibu punya yang warna hijau tu. Yang bawah tu. Agak terkekil. Tak apa, pelan-pelan. Dengar. Dengar. Cikgu, dia ada satu lagi. Chroma key dengan color key. Color key, ambil chroma key. Okey, contohnya saya pegang ni. Nampak? Dengan saya hilang nampak ni. Ini hijau yang cantik lah. Nampak tu? Hilang tu. Ini memang hijau yang memang dengan gambar saya yang dekat tu pun hilang tu nampak ni. Dia ada jual yang ni. Yang ini flip je, bulat. Dia bulat. Sekejap ya, saya onkan. Saya tak filter ni. Kalau kita tak nak, kalau kita tak nak, kita tutup mata dia. Ni dekat filter tadi. Filter, klik lagi filter tu. Kalau tak nak, kita tutup je mata dia. Maknanya hijau tu akan nampak balik lah. Yang ini ada jual ni, murah je ni. Dia bulat. Dia bulat. Okay, dia bulat. Dia boleh buka macam kita punya kan ke sun, apa, sun shield dekat dalam kereta tu. Dia bulat je ni. Nampak bulat. Boleh buka besar. Sangkut dekat kita punya bangku belakang ni. Ada jual ni. Murah je. Bulat-bulat ni. Okay. Cikgu Romi semua murah je. Ni campur-campur yang lain tadi. Bear ringer lah apa le. Itu beli masa sale. Oh, beli masa sale. Okay. Lambat beli masa sale 10 bulan. Sempat ke sampai 16 bulan? Okay, nanti boleh try. Nak nanti sementara balik rumah, pergi kedai kain mana-mana, beli kain jersey macam saya belakang ni. Ya, ini murah je. RM4 semeter. Tapi macam mana pula nak gantung? Udah roper kelambu pula kat office tu semua. Semua hijau. Nak buat dekat office kan, semua hijau. Semua berkurung je pada kelambu semua. Ya? Okay, insyaAllah. Itu asas dia. Ya, asas dia bagaimana kita nak ada macam tu lah. Nak hilangkan hijau. Setakat ni ada soalan. Kita belajar yang ini dulu. Kat belakang nak tukar KLCC boleh. Image belakang ni tukarlah image lain pula. Tukar gambar saya yang lain. Green screen. Gambar. Sekejap saya cari ada tak. Menara. Ada KLCC ni. Saya tu Intan lah.
Okay, saya letak je situ. Eh, mana dia? Oh, kecil no tu ha. Ha, situ. Sekarang saya bersiaran di Menara Condong Teluk Intan. Ha, gitu. Baru lepas makan mie rebus mastan gani. Ha, jadi kat sini kalau kita pasca suntingan, kita kena rakam diri kita dulu. Lepas tu kita edit, kita kena hilangkan. Lepas tu gambar letak bawah, edit, sap gitu. Sekarang ni tekan je butang start recording, dia akan terhasil. Tekan je butang ni, lepas tu jadilah. Boleh? Nak cuba? Nak cuba eh? Okay, sekarang ni katakan saya dah ready macam ni. Oh, letak lawa pulak. Gambar, pastikan gambar tu jangan nampak fake sangat. Ni nampak gambar pecah. Sebab saiz dia tak berapa cantik. Jadi saya tukarlah. Saya... gambar tu nampak pecah, tak cantik lah. Saya ambil gambar Eiffel Tower lah. Nampak macam overseas sikit. Eh, oh, ni besar sikit gambarnya. Okay, gitu. Antiviral ni cikgu. Tunggu cikgu. Waktu cikgu ni macam mana cikgu boleh pergi sana gitu. Rahsia. Sekarang dah tahu rahsianya kan? I fit to screen jap. Transform. Fit to screen. Okay, besar sikit. Dia yang penting kita kena setting tu jangan bagai nampak fake sangat. Okay. Ini ada nampak ada ruang sikit. Tarik bawah sikit. Kecil sikit. Okay, sekarang kalau kita tengok. Kita tengok dekat atas saya ni nampak ada macam benda tak cantik kan? Macam mana kita nak hilangkan benda ni? Kita kena crop dia lah kan. Okay, cara nak crop, cara nak crop, satu jari tekan butang ALT, alternate itu. Kemudian yang tekan, lepas tu yang ni kita tarik. Nampak dia smooth. Dia cantik. Okay, macam ni. Okay, assalamualaikum. Saya nampak macam dalam tanah lah pulak. Okay, macam ni. Okay, separas. Okay, bila dah ready semua, kita tekan butang start recording. Okay, dia tengah rakam dia tu. Tengok bawah ni. Kalau okay je, nampak butang merah ni maknanya dah terakam. Tapi rakaman ni tak ada audio lah. Sebab tadi dia tak detect audio tu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di tinggi tu. Kopi tu nampak macam real. Tinggi. Sekarang saya berada di menara. Saya berada di Perancis. Kena swab 2-3 kali. Besar jadi lubang hidung. Contoh. Okay, tekan stop. Okay, katakan tiba-tiba masa kita tengah rakam. Bagusnya yang update OBS yang ada ni, dia ada butang pause. Tengah rakam tiba-tiba anak datang suruh buat susu lah pula. Takkanlah kita nak stop kan. Nanti kena sambung. Okay, tekan je butang pause yang ada kat situ. Nampak ada butang hujung, ada butang pause kan. Tekan je. Seperti buat susu anak dulu ke kan. Masak nasi dulu. Duduk balik. Okay, sambung. Tekan balik. Okay, kita sambung tadi. Dekat mana? Tengok bawah ni. Mana pause, mana recording. Ya, tengok kan. Dia nak buat apa? Kan mengah. Pergi. Okay. On balik. Contohnya macam itu. Okay, dah habis. Stop recording. Okay, kemudian kita nampak dia kata save to rakaman OBS. Maknanya kita tadi dah setting kat mana kita nak letak tempat dia. Jadi kena ingatlah kat mana kita setting tadi. Okay, saya setting ni dekat rakaman OBS. Terus ada. Nampak tu? Ini rakaman kita tadi ni. Terus jadi. Tak payah edit dah. Selesai. Senang cerita. Jangan pening-pening. Saya gitulah ceritanya. Nampak sendiri kan. Macam mana saya buat kan. Nak cantik, nak advance, ini saya bagi yang basic. Nanti boleh try. Ini memang tak ada audio lah. Gitu. Nampak tak? Saya beza antara kamera external dengan kamera internal ni. Nanti nampak tak? Kalau yang ni susah kita nak hilang, ada bintik-bintik ni. Nampak tak? Beza, ada beza lah.
Susah nak hilangkan hijau. Dia ada green-green sikit tu. Okay, dah ramai yang senyap ni, lapor semuanya ni. Kan, dah 12 cikgu tengah. Yang ni paling cantik advance tu yang macam studio tu, yang cikgu punya tu. Oh, nak yang macam saya ni? Yang dekat YouTube tu. Dekat YouTube, yang ada macam studio tu ya? Okay, sekejap. Ya. Yeah. Okay, studio tu bukan susah, itu setting je. Nanti saya cari yang nak yang studio ya. Sekejap saya tukar. Studio kelas. Ha gitu. Eh tak ada orangnya. Jap. Studio 3. Ya dia tak detect. Dia tak detect saya punya kamera. Ha tu. Studio lah tu. Pak belakang ada background sikit. Lepas tu kat sini saya boleh letakkan Google Meet. Ha katakan saya nak pin kan. Ha, sekarang saya sedang sembang dengan Cikgu Keril. Ha, macam tu cara dia. Kan? Jadi siapa nak sembang? Okey, saya pinkan aja ustazah ni macam seolah-olah ustazah. Saya cakap dengan Cikgu Razia. Okey, assalamualaikum Cikgu Razia. On mic. Assalamualaikum warahmatullahi. Cikgu mengajar subjek apa ya? Ha, nampak tak? Nampak macam real tak? Dia macam dekat dalam sekolah sama. Yeah. Dia kan boleh buat sehingga jadi macam ni. Saya tunjuk boleh buat sehingga boleh buat jadi macam mana tengok saya tunjuk satu yang saya buat secara online bersama dengan rakan-rakan saya. Banyak ni rahsia ni. Kena simpan dulu, nanti minggu depan sudah tak tahu pula nak ngajar apa pula. Habis semua. Okey, tengok ni. Alamak. Makanan pula dia tayang. Itu hint. Aduh. Loceng satu pertama tu. Okey, nampak ni? Ini. Bagaimana kita nak jap anak. Ni macam nampak dating tapi tak. Ya. Nampak macam saya dengan kawan saya ni duduk sebelah-sebelah dalam satu tempat kan? Yes. Tak, yang ini duduk kat rumah dia, saya duduk kat rumah saya. Saya tarik dia green screen tu, saya hilangkan hijau dia, letak sebelah. Yang ada dalam skrin ni adalah daripada Google Meet lah. Kira display capture ke atau macam mana? Yang ini nak capture kita melalui tarik dia. Kita boleh contoh, kita boleh crop. Kalau saya sendiri contoh saya tunjuk contoh. Tengok saya tunjuk contoh. Oh, ini dah masuk level lain ni. Okey, katakan okey. Tengok sekarang ni ustazah Cikgu Razia ni. Okey, saya akan ambil, saya akan letak. Tengok dekat saya punya skrin ni saya akan letak dia penuh dekat saya punya skrin. Apa yang perlu saya buat? Saya akan ambil dia sebagai monitor. Monitor, sebab saya ada monitor, saya akan ambil dalam monitor. Okey, sekejap display capture. Oh, yang extend tadi tu saya akan ambil monitor 2. Okey, tengok saya ambil sebagai monitor 2. Monitor 2, okey. Nampak penuh kan? Dia jadi penuh sini. Sekarang saya akan crop. Ambil dia je. Nampak saya crop. Kalau tengok dekat ni nampak lah. Dekat saya punya belakang ni saya akan crop. Lepas tu saya akan besarkan dia je. Nampak? Contoh, saya besarkan dia. Lepas tu saya letak kat belakang. Belakang saya. Ha, tu nampak? Jadi lebih besar. Jangan pening sangat fikir ni lah. Kita belajar yang simple-simple dulu. Sekarang saya tak nak tunjuk yang susah ni, nanti ramai yang fade up nanti. Alamak, susahnya. Tapi ceritanya boleh buat macam itu. Boleh sehingga macam itu. Kalau kita pernah guna StreamYard tak? Pernah. Siapa yang pernah live tu guna StreamYard? Dalam StreamYard boleh masuk berapa orang? Soalan saya. Yang berbayar ke tak? Yang free, jangan cerita bayar. Kita cerita orang tak ada duit ni. Jangan cerita orang ada duit, cerita orang tak ada duit. Macam tu kan ni? Paling 2, 3, 4. Boleh buat 10 yang free. Oh, 10 10 itu. Maknanya ada 6 lagi boleh kosong kan? Dekat StreamYard yang percuma boleh masuk 10 maksimum. Maksudnya conference boleh buat ni lah, perbincangan. Boleh buat session, dia memang webinar kan, boleh buat macam tu. Tapi saya boleh buat kan masuk 100.
tu macam mana tu? Macam ni lah. Okay, siapa? Masuk je dalam Google Meet ni 100 orang. Lepas tu siapa nak bercakap? Saya pinkan saja. Macam ni ha. Sama je konsepnya macam macam kita buat dekat StreamYard tu. Oh, gitu. Oh, Cikgu Roziah tu belakang Cikgu Kere je lah ya. Sebenarnya depan saya. Berdepan. Oh, yang sebelah tu tengah buat kerja tu. Belakang dia tu ni Puan Zainariah. Oh, bukan peserta bengkel tu ya? Ke bengkel ya, sekali? Peserta bengkel juga. Oh, mendalami merata itu juga je. Ya. Sini tengok depan, yang sana tengok belakang je. Oh, tak buka kamera pun saya nampak tengah buat apa. Dah kantoi kat situ kan. Okay, macam itulah contoh. Kalau saya nak suruh Cikgu Raziah bercakap, saya pinkan aja macam tu. Yang penting layout dalam OBS tu kita kena design. Boleh. Minggu depan lah kan. Menarik. Boleh. Minggu ni saya ajar basic tu je, letak webcam je minggu ni. Okay, letak. Cikgu. Yeah. Ada yang tanya bahan-bahannya untuk sediakan untuk minggu depan. Yang pertama, komputer yang boleh install OBS. Kalau tak boleh install, apa tak hair jadinya. Saya seorang je nanti. Nanti Cikgu Raziah seorang je belajarnya. Udah, yang lain menung je tengoknya. Sedih. Dia menung sedih. Teman tengok apa Cikgu Keril, Cikgu Keril kan. Tengok menung. Dah muka dah kecewa dah. Tak boleh buat lah. Muka dah kecewa dah. Esok pastikan semua yang ICT yang boleh buat lah. Dah boleh buka. Tak apa, nanti saya berusaha sendiri dengan ICT. Cantik. Saya cuba tanya. Dia boleh design macam-macam. Macam sekarang ni, nampak tu. Kalau kelas kita mula, kita buatlah ada intro je tu. Baru nak mula kelas. Yang ni pun kena tanya ke ni. Nampak macam streamer kan? Itu lower third tu. Ni intro. Tapi kena belajar lah. Ya. Bila nak buat kelas? Jap. Baru kita mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bersama saya. Dia gitu lah. DJ DJ. Sekarang ni kan, dulu kita tengok TV. Sekarang ni orang dah tak tengok TV dah. Orang tengok streamer. Orang tengok kita. Stream. Kalau ada ustaz, ustazah, boleh. Atuk. Atuk pula sampai dah. Sampai dah nasi ayam. Cikgu, saya tertarik lah yang kat nama tu Romiza tu kan. Lepas tu dia ada macam gerak tu. Lampu tu. Macam ada efek tu. Dia macam ada ulat. Kat nama. Ada ulat. Saya pun nak tanya. Sabar. Mana boleh dedah sekarang? Nanti minggu depan dah kita duduk sini menung aje. Mok, semua dah pandai dah buat je. Saya tanya kau daripada aku je. Okay, dia kan design ni nak cantik, dia tak boleh tahu hanya satu software je. Dia kena belajar lagi yang lain pula. Itulah jadi masalahnya. Tapi tak ada masalah kalau ndak ni yang ulat-ulat ni malas belajar, boleh. Tak ada masalah. Keluar je ni sikit, upah sikit, terus jadi. Tak ada masalah. Dia yang design ni kalau malas fikir gitu je. Macam yang ada ni kan, ada efek ni. Tutup. Dia punya transitionnya kan. Wow, ada lagi transition. Stinger tu. Ataupun kita boleh buat gitu. Dahsyat itu. Dia ini iklan kan bagi orang. Macam mana nak buat minggu depan, tak adalah dia lari. Ini minggu ni ada berapa orang? Ada 12 orang. Minggu depan udah tinggal 2 orang aje. Sebab susah belajarnya kan. Bukan orang. Cikgu dah cari laptop. Mau terus beli laptop baru ni. Saya kena beli. Okey. Contoh. Benda tu stinger tu, saya pun sendiri sebenarnya sebelum ni tak ada benda-benda gini. Bila kita dah online kan, kita tengok yang gamer-gamers tu, kita seronok, kita cubalah belajar macam ni dia buat. Jadi budak-budak ni kalau nampak kita macam ini, dia lain dah.
Pandai dah lecturer aku buat ni. Oh, cikgu, lecturer aku streamer ni. Ustazah Kak Razia buat. Hebatnya. Satu je saya ajar satu rahsia kan. Nak bagi anak murid kita respect kat kita kan. Streamer satu je. Beli satu ni confirm. Streamer ke? Beli bangku ni. Beli bangku ni confirm terbeliak mata anak murid kita lah. Okey. Dia ada logo belakang ni. Ni. Saya dah bukan nak nilah, saya share sikitlah. Saya sebelum ni ada beli satu bangku. Satu bangku yang macam ini kan. Sebab apa beli bangku ni? Sebab dia kita duduk sini lama. Macam ni kan 4 jam kan. Hoi, hangat punggung. Kalau kita punya ni, kita punya seat yang bawah ni, kalau saya beli yang lama, dia tahan setahun aja. Lepas tu dah rasa papan. Dia punya apa tu? Form dia tu, dia punya span dia tu. Okey, yang berbaloi, cari yang inilah, yang Thomas ni. Tapi itulah stoknya habis aja. Dia harga marhain, kualiti premium. Saya mula tak percaya juga kan. Saya tu, ish, mahal buat apa bangku mahal-mahal. Tapi dah duduk baru rasa. Kalau harga yang macam ini, kalau kita tengok bangku-bangku yang macam ini yang premium, harganya RM1,000 lebih je. Ni namanya jenama Thomas. Tak percaya, beli duduk rasa. Dia boleh. Oi, jahat racun Cikgu Romi ni. Macam-macam suruh beli. Sedap lah. Berbaloi. Kita duduk lama tu. Lagi PDPR ni. Kan, saya rasa macam tak ada apa, duduk je ngajur. Tapi kita bila lepas ni kan, kalau 4 jam direct ke, kita dari pagi sampai petang, memang flat lah, letih lah. Kalau kita jadi peserta tak ada apa sangat kan, boleh kulu kilir. Tahu dah tu ada yang letak, kalau kat rumah siap letak atas atau kat dapur masak dekat handset je kan. Yang jadi penceramah atau cikgu ni macam ni lah. Penat. Dia penat. Dia sebab kita punya mata fokus sini je. Lepas tu kita duduk lagi kan. Jadi kita perlu tempat yang selesa lah. Dia gitu. InsyaAllah. Boleh eh? InsyaAllah. Mau beli minggu depan semua. Semua dah jadi streamer. Okay, sebelum kita ada lebih kurang 20 minit lagi sebelum pukul 1. Rasanya insyaAllah untuk yang boleh try explore nanti. Apa yang saya ajar tu nanti saya akan ni saya rakam, nanti saya upload, saya share dengan Puan Suzana lah. Nanti boleh tengok boleh. Saya stop record ni. Maknanya pagi tadi ada